Tamarinda ingris mangaluarkan kebijakan bar main yelling hari raya pasca. Seluar toku herwin di sintero negara tersebut tidak diperbolehkan memperjuabelikan kelin si. Seperti diketahui selain teller. Hari raya tersebut juga identik dengan kelin si sebagai lambang kehidupan dan kesuburan. Namun, biasanya kelin si yang dibeli nantinya diantarkan oleh pemiliknya. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menekan angka penelantaran hewan yang dibeli pada hari raya pasca. Menapelungkan terhadap kelin si selalu meningkat jelang hari raya pasca. Namun kini pelanggan tidak bisa membeli atau mengadopsi kelin si di setiap toko hewan selama periode Jumat Agung dan pasca, kata Peter Pritchard. Pemilik toko penggeser hewan pets at home seperti dilansir dari Independent Rabu 29 thirds. Meski tidak bisa mendapat keuntungan selama meningkatnya minat pembeli. Namun penjual hewan mengaku tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. Kami tidak mau menempatkan keuntungan di atas kepentingan hewan yang dijual. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tidak menjual kelin si selama akhir pekan jelang pasca mendatang udarnya. Berdasarkan angka yang didapat dari asosiasi kesejahteraan kelin si RAWF. Selama rentan tahun 2012 hingga sekarang ada sekitar 67.000 kelin si yang diserahkan ke tempat penampungan. Angka tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa para pembeli tidak memiliki minat memelihara saat mengadopsi kelin si dari toko hewan di hari raya Paskah.